kesampaian, ini dua keinginan Vanessa Angel sebelum meninggal, dilansir dari Hai Bunda Jakarta. Kabar duka masih menyelimuti tanah air usai Vanessa Angel dan sang suami, Bibi Andriansyah, meninggal dunia. Keduanya menghembuskan nafas terakhir setelah mobil yang dikendarai oleh sopir pribadinya menabrak beton pembatas jalan tol Jombang, Jawa Timur. Kepergian mantan pemain FTV ini meninggalkan kenangan di antara para penggemar dan rekan sesama artis. Masih banyak yang tak menyangka kalau wanita 27 tahun ini harus pergi di usia yang begitu muda. Meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi yang bernama asli Febri Ardiansyah ini meninggalkan banyak kenangan, termasuk rencana hidup yang selama ini belum tercapai. Dalam beberapa kesempatan seusai nikah, Vanessa mengungkap bahwa ia merasa tertantang untuk mencari uang demi mewujudkan impiannya ini. Lewat unggahan ulang tahun pernikahannya di Instagram, Vanessa mengungkap saat-saat ketika dirinya dilamar oleh Bibi. "Lo ada duit berapa, Nes?" "Hah? Kenapa kok tiba-tiba nanya duit?" "Hmm, nikah yuk, mau ngapain lagi kita nih? Seru kayaknya level baru kehidupan. Kalau kamu siap, aku siap sampai Jakarta, kita ke Singgalang beli cincin bareng," tulis Vanessa Angel. Hashtag flashback 2 tahun lalu di atas mobil Porsche rental Mas Biblis tiba-tiba ngomong gitu. "Happy anniversary, bosku, and Biblis sehat terus biar semangat muter otak. Dan duitnya kemana biar aku bisa foto foya. Makasih udah terima kekuranganku dan makasih buat hal-hal amazing yang kamu kasih di luar itu. Hashtag bisa yuk." Ada banyak rencana hidup Vanessa Angel yang belum tersampaikan. Salah satu adalah ingin ia tinggal di Bali bersama suami dan anaknya. Bisa dilihat dari Instagramnya, Vanessa dan Bibi bisa dikatakan cukup sering ke Bali. Liburan terakhirnya ke Bali, Vanessa Angel 2 kali mengungkap ingin pindah ke sana tahun depan. "Bismillah, tahun depan udah pindah ke Bali. Bismillah, tahun depan udah bisa pindah ke Bali. Colek papi. At Biblis, bisa yuk nabung," tulis Vanessa Angel beberapa waktu. Tanya itu, Vanessa Angel tampaknya ingin menambah anggota baru untuk keluarga kecilnya seorang anak perempuan. "Makasih untuk liburannya, papi. Yuk pulang yuk, kita cari uang lagi biar bisa pindah ke Bali. Dan bikin kelewati tahun depan. Hashtag bisa yuk." Sayangnya rencananya lah tinggal rencana. Tuhanlah yang maha pengetahui dan penentu akan segalanya. Vanessa dikenal sebagai wanita pekerja keras dan pantang menyerah. Ia bahkan sudah bekerja sejak usia remaja.